Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi PNB Himariba tahun 2022. Dalam episode kali ini kami akan melaksanakan salah satu praktikum, yaitu yang berjudul uji zat makanan sederhana. Dimana pada kali ini saya akan melakukan salah satu percobaannya, yaitu dengan menguji zat karbohidrat yang ada pada makanan. Pasti penasaran kan? Yuk simak videonya. Pada percobaan uji zat karbohidrat pada makanan kali ini, alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu tahu putih, nasi putih, biskuit, ada putih telur, kentang rebus, gula pasir, dan yang terakhir yaitu betadine. Dan untuk alatnya yaitu hanya ada 16. Itu saja kita menuju ke langkah percobaan. Yang pertama itu kita teteskan sebanyak 2 tetes betadine pada setiap bahan makanan yang telah kita sediakan. Yang pertama yaitu pada tahu, yang kedua yaitu pada nasi putih, yang ketiga yaitu pada biskuit, yang keempat yaitu pada putih telur, yang kelima yaitu pada kentang rebus, yang keenam yaitu pada gula pasir. Hasil yang didapat ya pada bahan tahu ketika ditetesi betadine menjadi berwarna kecoklatan, sedangkan pada nasi saat ditetesi betadine menjadi warna kehitaman, dan pada biskuit juga saat ditetesi betadine berwarna kehitaman, pada putih telur menjadi warna kecoklatan, pada kentang menjadi berwarna kehitaman, dan pada gula pasir menjadi warna kecoklatan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu 1. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat akan berubah menjadi warna kehitaman saat ditetesi betadine. Yang kedua yaitu bahan makanan yang tidak mengandung karbohidrat akan berubah warna menjadi kecoklatan saat ditetesi betadine. Jadi pada praktikum kali ini didapat bahan makanan yang mengandung karbohidrat yaitu nasi, biskuit, dan juga kentang. Sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung karbohidrat yaitu ada tahu, putih telur, dan juga gula pasir. Ini saya akan melaksanakan uji lemak yaitu pada 5 bahan. Yang pertama yaitu nasi, yang kedua yaitu pisang, yang ketiga yaitu keju, yang keempat itu adalah kentang, dan yang kelima adalah roti. Bahan lemak yang kita gunakan dalam praktikum ini sangat sederhana, yaitu terdiri dari 5 bahan yang saya sebutkan tadi dan 1 kertas garam. Nah, karena di sini saya tidak menggunakan kertas garam, jadi kita boleh menggunakannya kertas biasa, namun dengan ketebalan kertas yang tidak terlalu tebal, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya sudah menyediakan 5 bahan yang saya sebutkan tadi pada kertas di atas ini. Nah, selanjutnya yaitu bahan-bahan yang kelima ini tadi kita tekan-tekan seperti ini, lalu sudah ke nasi kita tekan-tekan punya yang pisang. Nah, ini mulai terlihat ya teman-teman perbedaannya. Lalu kita beralih ke roti. Nah, di sini seperti ini teman-teman, ditekan seperti ini. Lalu yang keempat adalah kentang. Nah, kentang. Yang kelima adalah keju. Langkah selanjutnya yaitu kita arahkan kertas yang kita gunakan tadi ke lampu yang sangat terang. Jadi di sini akan terlihat mana kertas yang transparan, sehingga kertas yang transparan tersebut mengindikasikan bahwa makanan tersebut mengandung lemak, seperti itu. Nah, berdasarkan percobaan yang terakhir tadi, maka dapat disimpulkan bahwa rasanya dari 5 bahan tersebut, maka terdapat 3 bahan yang mengandung lemak yang membuat kertas yang kita gunakan tadi transparan. Yang pertama yaitu pisang, yang kedua yaitu roti, dan yang ketiga itu kentang. Jadi makanan yang mengandung lemak adalah
3 bahan yang saya sebutkan tadi. Terima kasih, cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.